Ya halo guys, balik lagi bareng aku Yaslik. Dari video kali ini kita bakal review skin terbaru yaitu Brody AP Brand ya guys ya. Kalau kalian buka dua event di sini ada Brody AP Brand ya guys ya. Di sini ada dua pilihan, kalian bisa beli yang biasa. Ini kayak Starlight itu, kalau Starlight kan ada yang Starlight biasa sama Starlight yang plus ya. Ini ada Brody, ini ada yang kartu yang biasa, ini ada yang deluxe ya guys ya. Bedanya itu dari segi hadiah. Jadi kalau kalian beli yang deluxe ini hadiah-hadiah lumayan, ini dapat COA ya guys ya. COA ini lumayan buat ditabung buat next gen collection atau buat skin zodiak, pokoknya bisa dipakai buat up, buat macam-macam lah. Ini dapat COA, bonus-bonus COA, dan juga yang paling penting dapat skin up Brody AP Brand ya guys ya. Jadi aku mau kasih lihat kalian di hero marksman, lalu ada Brody. Kita cari ke bawah, ke bawah. Nah ini guys, lihat skinnya. Ini mirip-mirip kayak Brody Stone ya, cuman ini kayaknya keren gitu loh, lebih kayak keren gitu. Jadi kan Brody Stone kan limited ya guys ya, jadi ini juga bisa jadi pengganti Brody Stone ya tuh. Ada piala M5 nya guys. Lihat dari segi tampilannya nih, keren banget sih. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal langsungnya coba di in game ya guys, let's go. Yo guys, kita sudah berada di in game menggunakan skin Brody AP Brand guys ya. Ini menurutku benar-benar efeknya gacor banget guys, keren banget. Nanti kalian lihat skill satunya. Dia ada kayak patternnya gitu guys. Dia ada patternnya gitu nih. Keren banget. Coba kita langsung coba kita buat pakai buat laning ya guys ya, buat pakai buat laning. Langsung aja. Mana-mana? Apakah ada musuh di sini? Musuh kita apa sih guys? Layla ya. Tuh lihat guys. Aku suka suara skill satunya dia. Dan juga kalau kalian pakai sone bahasa Indonesia ini ada suaranya. Nanti kalian dengerin aja guys. Dia ada kayak suara bahasa Indonesia gitu. Boom. Gila. Ini bagus banget serius tuh guys. Aku suka banget sama skin AP Brand ini. Lihat guys. Dan untuk fans kami di seluruh dunia. Ini apalagi kalau kena mic nih guys ya, kita. Kita cobain ya. Oke, langsung aja kita ambil. Ini cium apa skill 2 juga bagus banget. Aku suka banget sama suara efeknya. Ini suara efeknya kayak apa? Kayak satisfying banget, guys. Satisfying. Jadi kita langsung bikin Fury Hammer ya guys, biar sakit. Hal ini tuh guys. Gila guys, gila skin baru, skill baru guys. Guys itu mati gak sih guys? Nice. Banku diklik tapi enggak apa-apa. It's okay. Yang penting Lele mati guys. Gila guys, skinnya keren banget. Langsung jadi full hammer kita. Nice. Ini Brody kita udah berdamage ini kalau full hammer udah jadi guys. Langsung aja. Ini basic attack-nya juga udah bagus ya. Dia mukul-mukul minion itu sound effect-nya tuh aku suka ya guys ya. Apalagi skill satu dia tuh kayak ada pattern-nya gitu guys. Jadi kayak keren gitu. Jadi terlihat sangat-sangat keren gitu guys. Langsung aja kita bikin heptasis ya guys ya, buat item coil dia. Supaya skill satunya dia tuh sakit gitu guys ya. Abis heptasis kita bakal bikin gak ada yang tebel-tebel banget sih. Mungkin kita langsung bakal bikin BOD kali guys ya. Aku awalnya mau bikin pistol, cuman kalau aku lihat musuhnya tuh gak ada yang tebel-tebel banget. Jadi it's okay lah, kita bikin BOD aja abis jadi heptasis. Hindari ini. Eranya AP Brand baru saja dimulai. Killing spree. Sebuah kejayaan terukir dalam sejarah. Mega kill. Oke, udah mega kill aja tuh. Mati kamu, bro. Mayaknya udah full. Lihat tuh guys. Kalian lihat ultinya, buset, keren betul. Plating dong kita guys, plating. Wih, enaknya plating guys. Langsung jadi heptasis ya. Langsung kita bikin BOD guys ya. Full plating guys, wih gila. Nikmat apa yang kau dustakan guys. Langsung, bahkan toiletnya pun udah tinggal setengah tuh ya. Tuh, kami berjuang demi Manila, demi Filipina tuh. Dia ada suaranya gitu, guys. Ada suara gitu, ada kayak voice gitu, guys. Voice Indonesianya gitu, guys. Keren.
Ini kenapa tiba-tiba Helos ya? Ulti guys, nyangkut lagi Helos ya. Buset bro, kamu kenapa bro? Anda kenapa bro? Kok nyangkut gitu bro? Ini kita hancurin dulu guys ya, turretnya guys. Wih, di ulti sama Lele. Dua marknya pun udah mati nih guys. Lihat. Jujur ya bro, dia tuh sebenernya masih OP guys sampai sekarang ya. Cuma kenapa jarang kepake? Aku juga bingung sih guys. Padahal kalau menurutku ya, dari segi damage ini bro itu tetap masih sakit guys. Masih ada damage gitu loh guys. Apalagi kalau buat masalah laning, bro itu sangat-sangat strong di laning ya guys ya. Karena lane shade dia tuh juga lumayan jauh. Jadi kalau dipakai buat laning tuh, dia tuh strong gitu guys. Dia tuh kuat. Kuat buat 1v1 di laning lah guys. Mati guys, damage-damage ku udah terlalu sakit guys, udah gak kebendung ini. Ini apalagi kalau BOD ku udah jadi guys. Wah, gak paham lagi sih ini damage sesakit apa ya. Lah kemana dia? Aduh, hilang dia guys. Ini kalau misalnya BOD ku udah jadi sih ini kayaknya bakal menyakitkan sih ini BOD damage-nya. Ini kita baru, kita Legend Sword udah jadi 2 biji sih guys. Itu aja udah sakit guys, apalagi BOD. Oh, kalian lihat tuh guys, hilang. Aku nggak ngulti guys. Dua kali basic attack guys, hilang guys. Wah. Wah, ini benar-benar sakit banget guys Brody guys. Oh. BOD kita masih kurang dikit lagi. Ini juga damage ketua itu juga sakit guys, 800, 700. Jadi ini juga bisa dipakai buat nge-push gitu bisa gitu. No, bejir, sakit betul. Langsung gak sih bikin pistol? Kita bikin langsung bikin full damage aja bro. Gak ngayu juga nih Estes bro, tetepnya sakit. Jebol ini Estes. Eh! Gak mati guys. Hampir mati. Double kill guys, lunoknya. GG lunok. Balik dulu, jangan nafsu. Balik dulu. Wah, enak banget guys ini guys. Kita udah jadi dua item ini udah kayak menyakitkan gitu loh di Brody guys. Apalagi kalau musuhnya bener-bener tipis-tipis. Jadi kayak kalian kalau mau misalkan bikin heptasis, BOD, abis itu pistol, abis itu item tank semua juga gak apa-apa gitu guys. Nah, kita pakai ulti aja buat nge-clear wave. Biar cepet guys ya, biar cepet. Nih, bunuh aja guys ya. Wah, mati. Oke, kabur. Kabur dulu guys. Gila, Lele masih ngopus guys dan. Tapi gak ada wave tuh. Ada wave. Gila guys, duit kita udah 7000. Ini kita 7000 sendiri guys. Yang lain masih pada goceng, kita 7000 sendiri guys. Beji ya. Wah, ini masih berani bewan. Udah kalah item masih berani bewan guys. Gila sakit banget ya BOD. Wah, dibantai guys sama tim kita guys. Udah jadi pistol lagi nih. Wah, siapapun jebol ini guys. Nggak bakal kuat membendung damage kita ini. Bikin one lah, gak apa-apa guys, bikin one. Atau jangan one ya, bikin lost gold aja kali guys ya. Bikin lost gold aja guys. Brok! Gila sakit banget guys. Ini Brody damage-nya, wah gila guys. Kalau udah snowball itu loh, damage-nya itu loh guys. Kalo udah snowball tuh, wah gila. OP banget guys. Weh! Aduh, mati guys. Kena ciklop. Aduh. Kita bikin lost gold sih guys. Abis bikin lost gold, bikin shalbet kali ya. Kita bikin full damage kali guys. Nih. Wah, udah full item gini sih enak banget ya guys. Mau ngapain aja ya guys ya. Ini Suyo dikeroyok guys. Menang sih itu kayaknya.
Wow, Sulianya digebukin guys. Awas-awas, Laylanya ulti. Mati sama kuda guys. Kudanya sakit banget ya. Wewe, cow, hati-hati cow. Buji ya cownya, gak hati-hati guys. Sabar dong, cow. Wah, ya mati dong ini kalau begitu caranya bro. Oh nice. Mati kamu bro, goodbye. Oh gila sakit banget guys. Ah, aduh guys kesalahan. Waduh jangan sampai blunder nih kita udah menang kali nih, masa kalah. Aduh guys kesalahan guys. Mati itu nebeng turret itu beje. Mati itu berdua guys. Wah suyunya sakit banget itu. Itu dia panahnya tuh kayak panahnya ISS ya, Isutsin ya guys. Wah, kena lagi tuh Layla. Brok, mati guys langsung. Kelah itu hidupnya Layla guys langsung. Oh, digasin gak tuh Cyclop? Waduh, dia benturet dia. Ente bro. Rose Gold aja, jadi kita langsung bikin si Albert guys ya. Langsung aja guys bikin si Albert. Kita udah ada Rose Gold juga nih, udah aman nih. Wah, rata guys. Wow. Rata guys. Gila guys. Gila skin baru membuat kita menggunakan power terbaru guys. Gila skin bro di AP Brand. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian untuk review skin bro di AP Brand kali ini. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa efek dari skin itu sangat-sangat keren dan terus habis itu damage-nya juga kayak berasa tambah sakit gitu loh guys. Jadi kayak, wah ini skin tuh bener-bener perfect banget. Jadi buat kalian yang belum beli, silahkan beli mumpung masih ada diskon. Nanti yang atas tuh kalau nggak salah itu harganya tuh 499, yang bawah itu 799. Jadi mumpung masih harga segitu, kalian beli keburu nanti balik ke harga normal lagi guys ya. Oke, mungkin cukup sekian di review skin kali ini. Jadi see you next time guys, bye-bye.